transport, naik bis rame-rame datang ke sini. Carol, menanggapi tentang arisan, Fox sedikit menanggapi tentang arisan di selebritis itu seperti apa menanggapinya? Belum pernah ikutan sih, jadi nggak tahu ya. Carol, kalau Car Edit ini terdiri dari mana aja sih kalau boleh tahu? Apa? Dari wilayah mana aja selain Lampung? Hari ini hadir ada yang dari Jakarta, Lampung, Cilegon, sama Indramayu. Cilegon juga. Dan itu aktif banget untuk ngikutin aktivitas kamu? Lumayan aktif, mereka kan udah 10 tahun ya, jadi mungkin kita tumbuh bareng lah dari, mungkin aku dari SMA terakhir ya, mereka pun juga mungkin dari ada yang sekolah, sampai udah kerja, sampai ada beberapa yang udah punya anak juga gitu. Jadi tumbuh besar satu-satu. Sebenarnya apa sih punya fanbase kayak gitu-gitu? Mereka tuh seperti ini ya, keluarga kedua ya, dan mungkin seperti bintang, tidak selalu terlihat tapi selalu ada. Asik. Kan sih kata-kata mereka, misalnya kan fans kan biasanya banyak. Iya, ada nih salah satu admin fans aku yang suka nangis mulu kerjaannya, nggak tahu kenapa. Ada yang beberapa, ada yang dari Lampung, dari Jakarta, cuman nggak apa, kayak seru aja gitu, karena lebih ke sharing-sharing, bercanda-bercanda sih kalau mereka. Kadang-kadang mereka suka jodoh-jodohin segala macam. Itu gimana? Risi nggak sih menanggapinnya? Jadi fans tuh juga kayak iya terbagi. Jadi kalau ada yang fans pribadi tuh yang kayak Feral Edik bener-bener support karir aku, diri aku gitu. Tapi ada juga fans yang mungkin couple-couple, itu kan beda-beda lagi ya. Jadi fans pun banyak terbagi-bagi gitu. Dan kamu sendiri sengaja gak sih untuk menyenangkan fans? Karena kamu foto bersama sama Wiluna gitu. Bye-bye. Kalau hari ini Feral Edik sengaja kamu bikin buat fans atau kayak gimana sih, kan karena kadang-kadang kita harus memanage fans kan? Betul, betul. Kayak gimana? Jadi ya menurut aku sebagai entertainer ya, sebagai selebriti, fans itu juga sangat penting, fan service, terus bagaimana kita men-treat fans kita, karena kan tanpa mereka juga kita gak mungkin ada di titik kita, jadi ya harus maintain silaturahmi dan hubungan yang baik. Kegiatannya apa aja nih? Terakhir? Yang terbaru kemarin kita sempat ada syukuran bersama anak yatim, sama 100 anak yatim di rumah aku, dan itu tuh anniversary kita yang ke 10 tahun. Jadi dari aku lulus SMA waktu itu sampai sekarang aku berkarir, mereka masih support terus. Kalau hari ini fans bawa apa aja buat kamu? Macam-macam, bawa banner gede-gede, aku dibikinin ini nih. Jadi hari ini mungkin aku belum menang, tapi ada tulisan kamu hebat, ini dari fans Lampung. Jadi mereka bikin medali emas nih, aku pajang nanti. Itu sebagai penghargaan support kamu gak sih? Iya, gitu. Jadi gak apa-apa katanya gak menang hari ini, tapi menang di hati mereka. Iya. Mereka ini udah